Waktu kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film I Spit on Your Grave yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang Sohabin tengah hutan. Akan tetapi setelah sampai di sana, dia malah diganggu oleh beberapa orang yang sama sekali tidak dikenal. Awalnya mereka hanya melakukan hal yang tidak pantas pada penulis tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya, guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer Hills yang merupakan seorang penulis novel. Ia rencananya ingin melakukan sebuah mengarang cerita yang ia buat. Dia pun segera pergi untuk menemui seseorang bernama Earl yang merupakan pemilik dari kabin yang ingin ia sewa. Sesampai peta menuju ke kabin tersebut. Tetapi karena petanya membuat Jennifer sedikit bingung, akhirnya dia pun mampir untuk membeli bensin sekaligus menanyakan bernama Johnny langsung memberitahu arah yang benar menuju kabin tersebut. Karena dandana Jennifer sedikit menggoda, Johnny menjadi sedikit tertarik padanya. Tidak sengaja membuat Johnny menjadi malu di hadapan rekan-rekannya. Tanpa banyak berkata-kata, Jennifer pun langsung pergi dari situ menuju ke kabin. Di kabin itu, Jennifer mulai melanjutkan proyek novel terbaru yang akan ia buat. Sebuah suara dari kejauhan. Ketika dicek, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Saat ingin kembali untuk melanjutkan novel buatannya, pakaiannya menjadi kotor. Ia pun dengan segera mencuci pakaiannya. Namun terlihat dari luar jendela terdapat seseorang yang sedang memata-matai Jennifer. Mata airnya sangat-sangat kotor. Dirinya pun dengan cepat menelpon pemilik dari kabin itu untuk memperbaiki saluran airnya. Akan tetapi setelah selesai kloset, seketika apinya pun rusak dan sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Tak berselang lama, datanglah seseorang bernama Matt yang merupakan perbaiki saluran air pada kabin tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Jennifer pun langsung mencium Matt. Matt yang merupakan orang lugu langsung kabur dari. Pada sore harinya kita akan diperlihatkan Matt sedang berkumpul dengan Johnny, Andy dan juga Stanley. Salah satu rekannya yaitu Stanley menunjukkan rupanya Stanley lah yang diam-diam mengambil video dari luar jendela sebelumnya. Mereka semua sedikit membahas tentang Jennifer yang berasal dari kota. Gadis yang tidak benar yang hanya suka mabuk-mabukan dan bermain cinta. Matt yang merupakan orang lugu langsung memberitahu rekan-rekannya bahwa dirinya telah tidak percaya dengan hal itu. Karena Johnny tidak ingin kalah dari Matt, ia pun berencana untuk menaklukkan hati dari wanita tersebut. Malam harinya diganggu oleh seseorang. Saat keluar untuk mengecek, ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari siapapun. Ketika ingin masuk kembali, dirinya bersalah lama, muncullah mereka berempat yang sudah ada di dalam kabin. Mereka bertiga selain Matt mulai mengganggu Jennifer. Walaupun Johnny dan yang lainnya tidak takut dengan ancaman tersebut. Mereka bertiga ini memperlakukan Jennifer seperti binatang yang harus mau melakukan semua perintah dari Matt. You too good? Have a drink? What are we to you? Bunch of dirt? Real pretty, real pretty. Jennifer yang mendapatkan kesempatan kabur langsung berlari sekencang-kencangnya menjauhi kabin tersebut. Di tengah hugas seorang sheriff, Jennifer kemudian menceritakan semua kejadian yang baru saja dialami di kabin tersebut. Sheriff itu kemudian menyuruh Earl untuk pulang dari kabin. Si sheriff sama sekali tidak menemukan keberadaan dari siapa-siapa. Saat berkeliling, sheriff ini hanya menemukan botol minuman keras. Bat minum terlalu banyak. Dia langsung menyuruh Jennifer untuk berbalik menghadap ke tembok. Tapi di saat yang sama, ternyata sheriff ini yang sebenarnya adalah orang baik hanya bisa terdiam ketika melihat Jennifer diperlakukan seperti itu. Johnny langsung membuka paksa pakaian dari Jennifer. Mereka lakukan di kabin. Selagi mereka memaksa Matt untuk melakukan mantap-mantap dengan Jennifer. Awalnya Matt menolak, tapi karena terus-terusan Jennifer. Hingga pada akhirnya singkat cerita saja, Jennifer disiksa dan dinodai oleh pria-pria tersebut. Jennifer yang sudah terkulai lemas mulai berjalan untuk terjun dari atas sungai. Mereka semua pun menjadi panik karena aksi nekat yang dilakukan oleh Jennifer. Si sheriff kemudian menyuruh semuanya untuk jika Jennifer selamat, dia akan mengadukan semuanya kepada polisi. Sheriff kemudian membagi tugas kepada mereka untuk melakukan patroli di sekeliling sungai. Stanley, dia takut kalau rekaman itu nanti akan menjadi bukti nyata tentang perlakuan mereka terhadap Jennifer. Mereka semua kemudian mulai membakar. Lupa, sheriff juga mengembalikan kunci kabin pada pemiliknya. Setiap hari mereka mulai berpatroli di sekeliling sungai tetapi sama sekali tidak menemukan tanda telah tewas tenggelam. Di tempat lain terlihat Matt merasa bersalah karena telah melakukan mantap-mantap dengan Jennifer. Pada malam hari, Al menelpon sheriff untuk menanyakan tentang gadis Jennifer yang belum pulang dari kabin. Rekannya sudah mencoba menghubungi Jennifer tetapi sama sekali tidak bisa. Al yang terakhir kali bertemu dengan Jennifer. Sheriff pun berkata bahwa dirinya akan mencari wanita itu pada pagi hari. Singkat cerita saja, pagi pun rekaman yang berisi video Jennifer. Saat sheriff menghancurkan rekaman itu, ternyata rekaman itu adalah kosong. Sebenarnya, Stanley telah hilang diambil oleh seseorang.
Johnny dan Andy yang mengetahui hal tersebut menjadi marah pada Stanley. Mereka menganggap bahwa Matt adalah terlihat Johnny diganggu oleh seseorang. Sheriff langsung memberikan sebuah bunga kepada istrinya yang sedang hamil. Istrinya mengatakan bahwa ada sebuah paket yang di dalamnya berisi rekaman. Pun langsung pergi untuk menanyakan hal ini kepada Stanley. Mereka semua kemudian menceritakan seluruh kejadian ini kepada Sheriff dan mereka curiga bahwa Matt adalah cara mereka untuk segera mencari Matt. Sore harinya saat sedang berburu, Sheriff sengaja menembak Earl agar Earl tidak menjadi biang masalah pada kasus kali sebuah bangunan yang tak terpakai. Bangun-bangun, dirinya melihat Jennifer yang ternyata dia masih hidup tepat berada di hadapannya. Dengan cepat, Matt membuat hal yang tidak pantas. Walaupun Matt sudah meminta maaf dengan tulus, Jennifer mengatakan bahwa maaf tidak cukup untuk menebus semua kesalahan yang telah Matt tanpa ampun. Dan mencari keberadaan dari Matt yang tak kunjung ketemu. Di tempat Stanley terlihat dirinya dijebak oleh Jennifer yang membuat kakinya terluka parah. Dari belakang, Jennifer langsung membuat mereka berdua pingsan. Ketika Andy terbangun, dia sudah terikat dan tidak bisa kemana-mana. Jennifer jadi terbakar. Jennifer langsung menusuk kelopak matanya menggunakan kail. Aksi yang dilakukan oleh Jennifer direkam langsung dari kamera Stanley. Sambil merekam, Jennifer berselang lama muncul beberapa gagak yang langsung mematuk bola matanya. Untuk selanjutnya, Jennifer mulai mengincar Johnny yang saat itu sedang di tempat. Ketika tersadar, dirinya telah diikat seperti kuda liar. Johnny memohon ampun pada Jennifer, tetapi Jennifer sama sekali tidak memiliki rasa. Dia langsung mencabut gigi dari Johnny dan juga memotong burungnya. Pendarahan yang dialami Johnny membuatnya meninggal di tempat. Setelah memburu Johnny, Amar menjadi guru baru bagi putrinya. Saat sedang menelpon, Jennifer langsung memberitahukan namanya. Sheriff yang mendengar nama tersebut merasa Saat Sheriff sampai di rumah, istrinya kemudian memberitahu bahwa putrinya dibawa pergi oleh Jennifer ke sebuah taman. Dia pun langsung mencari putrinya ketemukan keberadaan dari putrinya. Ketika ingin masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Jennifer langsung membuatnya pingsan. Saat Sheriff tersadar, Jennifer mulai memasang satu ujung ke pelatu dan ujung lainnya mengarah ke pergelangan tangan Matt yang masih dalam keadaan pingsan. Rencana Jennifer dijelaskan. Nah, ketika Matt terbangun, gerakannya membuat pelatuknya terpencet yang membuat Sheriff dan Matt tewas dengan mengenaskan. Sambil mendengarkan suara kicauan burung. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada